Kalau Ruben itu memang kan sudah ada pertemuan-pertemuan ya, dan ada pembicaraan-pembicaraan, tapi masih belum bisa kami sampaikan karena itu masih belum bisa menjadi konsumsi publik gitu ya. Dan kita kemarin ada teman-teman yang bertanya, Bang, bagaimana tanggapan Abang ulang tahun putrinya kok Ruben nggak datang gitu ya. Nah, Ruben bilang, Bah, ulang tahunnya aja baru akan dilaksanakan sore ini, kenapa, bagaimana bisa dipastikan saya nggak bisa datang kan gitu. Dan memang kan kalau kita lihat dari postingannya Ruben kan pada waktu ulang tahun anaknya kan dihadir ya, jadi ada Benda, ada Ruben ya, karena apapun yang terjadi di dalam hubungan mereka, mana ada sih rumah tangga yang tidak ada keributan-keributan begitu ya. Dan akan kemana arahnya nanti begitu sudah pada waktunya mungkin bisa diketahui. Tapi hari ini kita lihat bahwa mereka masih tetap tampil bersama bersama dengan anak-anaknya ya, karena bagaimanapun kan ada yang harus dijaga perasaannya ya, secara psikologis anak-anak, dan banyak hal yang mungkin dijaga. Jadi kami masih belum bisa menginformasikan apapun, mungkin nanti suatu saat pada waktunya mungkin bisa diperlukan, kita akan menginformasikan bagaimana final keadaan rumah tangga klien kami dengan istrinya gitu ya, apakah baik-baik saja ataukah bagaimana. Tapi hari ini masih belum bisa kita informasikan karena semuanya pasti lagi sedang dalam proses ya. Penegasan aja Bang, berarti memang sudah ada urusan berarti sama Abang atau gimana curhat kita? Ya kalau curhat kan sudah ada, curhat sudah ada, komunikasi sudah ada, diskusi sudah ada. Sarwenda juga sudah tunjuk kuasa hukumnya, kuasa hukumnya juga pernah muncul di depan media. Ya, ya. Dari kondisi seperti itu kan sebenarnya kan kalau memang kita mau menyimpulkan ada sesuatu yang terjadi kan begitu ya, ya, ya. Sehingga akhirnya masing-masing pihak ini perlu ada orang-orang yang mengerti hukum untuk membantu mereka membicarakan masalah mereka kan begitu. Nah, cuma hanya saja, karena ini masih proses, kita kan masih belum bisa kasih informasi apapun. Iya, iya, iya. Ya. Bang, tapi selama Abang berbicara dengan kuasa hukum Sarwenda kemarin, kan berjalan baik Bang, ada seperti apa? Ya ada lah. Artinya kan kalau misalnya komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, kan sudah pasti akan terlihat juga tuh dalam kemunculan-kemunculan Abang, dalam kemunculan-kemunculan kuasa hukumnya Sarwenda, itu kan pasti akan tegang terus tuh ya. Dan mungkin juga ketika ulang tahun anaknya kemarin kan juga mungkin si Ruben gak akan hadir kan gitu. Tapi kan artinya proses berjalan, kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik apapun yang menjadi keputusan bagi mereka berdua nantinya. Oke, berarti intinya emang belum bisa jadi konsumsi publik? Belum bisa ya? Siap. Tapi pasti akan diinformasikan, karena kan Ruben juga nggak mau terus dikejar kan gitu ya. Pasti suatu hari akan bilang begini loh teman-teman, jadi biar akhir masyarakat teman-teman juga teman-teman ini juga akhirnya udah plong, oh ini kan gitu. Karena kalau nggak kan pasti akan dia kemana pun pasti akan pertanyaannya akan sama. Oke. Thank you.